Puji Tuhan, sedikit menata sudah nampak rapi di depan Kapel Santo Yusuf. Nah, ini yang tadinya belum ada pagarnya sudah dibuat beteng, sehingga kedepannya di sini mobil bisa langsung ke sini dan kita ramah terhadap orang tua dan difabel. Nanti ketika mobil bisa di sini, itu langsung turun dan berjalan ke sana. Sedang Budar persiapkan untuk pagarnya. Nah, vapingnya ini yang ternyata butuh sekian, lumayan banyak juga vaping bloknya yang dibutuhkan. Puji Tuhan, berkat kemurahan hati umat, Budar bisa menata taman-taman ini. Dari depan gereja sampai samping gereja dan menuju ke Bunda Maria gitu. Ini yang nanti masih membutuhkan paving block sekitar 3 ribuan paving block. Nah, ini kapel yang dulu sudah direnovasi. Ketika kita menuju ke kapel, kita akan melihat ini juga menuju ke Gua Maria. Nah, ini taman juga sudah nampak lebih rapi, nampak di sana Bunda Maria. Nah, disinilah salah satu tempat untuk persembahan-persembahan mawar. Di tempat ini setiap hari diganti dengan mawar-mawar yang baru, dan setiap hari anak dan karyawan juga berdoa di Bunda Maria. Ave Maria.